Ya, betul, Win. Ini. Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Tahukah kamu? Ternyata, bahagia itu tak harus menunggu. Punya uang banyak, harta melimpah, dan kita jadi sorotan terkenal karena hal itu, dan menimbulkan rasa bahagia, dibalut dengan rasa kesombongan, dan hawa nafsu yang menggebu, menimbulkan gairah dosa terlarang. Simak baik-baik. Ketahuilah, bahagia itu yang sesungguhnya sederhana, hanya perasaan yang akan kita ciptakan dalam situasi apapun itu, dan bisa menimbulkan rasa-rasa bahagia dan menikmati apa yang ada dan yang kita punya, seperti makanan mie ini. Mungkin saat ini, detik ini, kita benar-benar menikmati, dan rasa-rasa di hati yang bisa membuat kita bahagia, bukan membuat kita bernafsu dengan cumbu rayu. Perbuatan setan iblis yang merasuki jiwa, bahagia menggoda. Ketahuilah, rasa-rasa yang ada yang bisa membuat kita bahagia dan tersenyum. Tahukah kamu, bahagia yang sesungguhnya yang patut kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, agar kita tak sia-sia jadi orang kaya, agar tak sia-sia banyak harta, namun tersiksa tak bisa menikmatinya. Kan sering terjadi itu, uang banyak, harta melimpah, tampang kusut, pelitnya minta ampun, selalu sibuk dan kufur nikmat, menyiksa badan sendiri demi harta, tak merasa bahagia, selalu was-was, takut rugi, merasa tak punya, tak bisa menikmatinya. Apa itu bahagia? Oleh sebab itu, simak baik-baik, agar tak sia-sia hidup kita, dan mengerti dengan apa itu bahagia yang sebenarnya, yang menimbulkan ketenangan hati dan jiwa, dan bagian dari ibadah, jadi pahala untuk kita dan keluarga kita, saudara kita. Simak baik-baik sampai tuntas, agar kamu tak salah langkah, tak salah menilai, tak salah melihat situasi saat ini. Simak baik-baik, sahabat channel Lubuak Carito. Ketahuilah, sesibuk apapun aktivitas kita, sebanyak apapun masalah kita, bisakah kita untuk tenang, menenangkan hati, dan menciptakan bahagia? Walaupun sedikit selewat waktu, demi anakmu dan keluargamu, saya rasa, ini yang bahagia, sesungguhnya, yang ada pahalanya, dalam rumah tangga, yang sakinah mawadah warahmah. Kalau bahagia di waktu pacaran, itu cuma bahagia karena nafsu semata, menimbulkan dosa, melakukan perzinahan, cumbuan, seperti monyet bercinta, tak kenal, muhrim, tak tahu dosa. Dosa dan dosa, ketahuilah, bahagia itu untuk kita dan keluarga kita, saudara kita. Bukan untuk pacar kita, yang bisa menimbulkan gairah dan dosa. Ini sangat sulit dipahami, terlalu rumit dan banyak alasan bagi yang tak paham dosa dan zina. Yang sebenarnya, yang menimbulkan ketenangan hati dan jiwa, dan bagian dari ibadah, jadi pahala. Inilah bahagia yang sesungguhnya, yang diredoi Allah Tuhan kita. Namun, tak menjamin orang kaya, banyak harta, bisa melakukannya. Ketahuilah, untuk kita melakukan ini, tak harus banyak uang. Saya rasa, dimanapun tempatnya kita jumpai, bahagia itu selalu ada, asal hatimu mampu untuk menciptakannya. Rasa-rasa untuk bahagia itu. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, kamu tahu kan, maksudku, usahakanlah bahagia bersama keluargamu. Jangan kamu bahagia bersama pacarmu saja, yang menimbulkan gairah nafsu semata, berbuat dosa dan zina, perbuatan biadab. Jangan kamu suka bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan kamu bahagia dengan bini orang atau laki orang. Banyak menangis darah aki-aki sekarang. Ini
sering terjadi itu, kadang sering terjadi, anakmu, tak digubris, tak dipedulikan, anak orang kamu, urus, bini orang kamu bawa. Aki-aki iya juga. Iya, ma. Kalau udah kalah main Mobile Legend, pasti teman satu tim dicari kesalahan kan. Kadang dibilangnya level lawan lebih tinggi, padahal dia sendiri yang bego main kan. Jangan sampai seperti itu. Yang lebih parah lagi, seperti orang-orang partai, suka berjanji untuk rakyat demi rakyat, ternyata untuk anaknya gak ada waktu, untuk bininya sering lupa. Alasan sibuk orang-orang macam begini sering kutemui, tak peduli sama keluarga sendiri, namun rela berkorban untuk orang. Otak manusia yang begini sudah seperti kampret. Otak rusak yang enak di kamu, tapi menyiksa orang, menyiksa keluargamu. Nah sahabat channel Lubuak Carito, semoga saja tidak pernah terjadi apa yang dalam cerita ini. Sekedar berbagi cerita, mungkin ada hikmahnya untuk kita bersama. Jangan lupa subscribe, silakan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu.